Puluhan warga terjaring operasi justisi karena melanggar protokol kesehatan saat penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, darurat di Kota Tegal, Jawa Tengah. Pantuan kabar beritaku, pengendara yang kedapatan tidak memakai masker langsung dibawa petugas untuk didata dan diproses di tempat oleh petugas Satgas COVID-19 yang terdiri dari TNI Polri, Satpol PP, dan Kejaksaan Negeri Kota Tegal. Sebanyak 27 warga terjaring razia tim Satgas COVID-19 yang digelar di Jalan Kartini langsung mendapatkan sanksi administrasi, sosial hingga denda sebesar Rp25.000. Menurut Kasih Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Tegal, Priyo Sayogo, tujuan operasi justisi ini agar masyarakat patuh dalam melaksanakan penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Ya, jadi hari ini saya jelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman ini adalah kegiatan operasi justisi, PPKM darurat, dan penegakan Perda Kota Tegal. Nah, terkait sanksi administrasi ada beberapa tahapan. Jadi tidak langsung sanksi denda, tapi ada tahapannya, teguran tertulis, teguran lisan, lalu kerja sosial, baru nanti selanjutnya ada denda sebesar Rp25.000. Terkait dengan denda ini nanti akan disetorkan kepada kas daerah. Dan terkait dengan pemantauan denda tersebut pastinya dari pihak kejaksaan? Karena kami tergabung dalam tim yang kemarin itu sudah kita konsepkan dan sudah kita rapatkan bahwa tim ini bentuknya tim dengan SK Pak Wali Kota. Jadi unsurnya mungkin dari Satpol PP, dari kepolisian, dari kejaksaan, dan dari pengadilan negeri. Nah, jadi terkait kegiatan mereka, teman-teman ini, kami selalu ikut. Oke. Dari kejaksaan sendiri mungkin ada himbauan kepada masyarakat di situasi ini? Ya, untuk masyarakat Kota Tegal, kita tetap tegakkan protokol kesehatan. Karena Tegal ini informasi terakhir sudah masuk zona merah level 4. Jadi ternyata penyebaran COVID-19 di Tegal ini sudah cukup luar biasa. Tetap jaga kesehatan. Kenapa Mbak kejaring? Karena ini nggak pakai masker. Nggak pakai masker. Terus dapat sanksi apa ini Mbak? Nyapu. Suruh nyapu ya. Selain suruh nyapu apa Mbak? Iya sih, karena aku kan bawa masker, tapi karena maskernya tadi jatuh, jadi sanksinya cuma itu aja. Terus gimana Mbak rasanya? Malu. Malu ya. Mbak siapa ini? Mbak Uni. Mbak Uni dari mana? Dari Tegal. Dari Tegal aja. Setelah melalui serangkaian proses, para pelanggar prokes tersebut didata dan diberi sanksi sesuai tahapan, seperti sanksi, teguran, administrasi, menyelesaikan denda, hingga sanksi sosial dan juga kerja sosial menyapu jalan. Setelah menerima sanksi, mereka diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Dian Brayanti, Kabar Beritaku, mengabarkan.